Para Ustaz, khususipun para dosenipun guru kita sedaya nggih menika Ustaz Abdul Muhini, wonten para sedaya para sesepuh, para pinisepuh, para adi sepuh, para perangkat, para pejabat. Ingkang kula hormati lan dumateng rekan-rekan saya, sahabat-sahabat kita semua, sahabat para remaja, para pemuda, para anak milenial, sehingga yang tidak terlupa yang tercinta, yang kami sangat cinta, yaitu santri-santri kecil ya. Santri-santri junior Majelis Nurul Hidayah. Alhamdulillah syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan waktu, masih diberikan berbagai macam kenikmatan, kerahmatan, keberkahan, rezeki yang tiada terhitung. Rezeki yang tiada terhitung. Yakin kalau kita ingin menghitung nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Wa ita'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita berusaha menghitung-hitung, ngitung-ngitung, hitung-hitungan karo Gusti Allah, ke ora bakal ketemu. Ora bakal ketemu judule, ora bakal ketemu buntute barang. Niku saking kathah nikmate Gusti Allah. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur tersebut pun termasuk anugerah nikmat rezeki saking Gusti Allah. Kathah tiange mboten saged tilem, ora saged bubu, nganti digawa rumah sakit, nganti ditambahi nganggo obat, ditambahi dan sebagainya macam cara ben supaya nek orang alami yang namanya insomnia, susah tidur. Tapi alhamdulillah saking nikmate diparingi rezeki berupa tidur, ana sing seneng banget turu terus tidur suwe. Nah, ana sing seneng tidur. Nanti kadang lari waktu, ngoten nggih. Nah, niku kita sebagai hamba kaula Gusti Allah sang muslim kudu ngerteni waktu, ngoten nggih. Alhamdulillah masih binaringan nikmat rezeki umur, monggo tansah dibare digawa syukur, jangan sampai dibawa kufur nggih. Perbanyak tasyakur iringi dengan tasyakur, terus hiasi dengan tadabur dan talakur. Empat hal ya, tafakur, tasyakur, tadabur, talakur. Ini pada baik kaya wingi pacul maning, papat aja ucul gamane wong muslim ya. Nek jamane gamane wong sesepuh kita dari dulu niku pokoke jaman siki tekan awit biyen tekan siki sing utama iki pacul ya, pacul, cangkul. Pacul barang papat ada aja ucul ditambahi arit. Pacul kambi arit. Pacul barang papat aja ucul arit asah wirid. Ngaten nggih. Pacul kambi arit niku jimat sing paling utama, senjata nggih. Wong biyen sementing metu kang omah nggawa pacul nggawa arit niku wis ayem, wis aman, wis damai. Nah. Niku senjatane wong gemien. Nek senjatane bocah-bocah saiki anak-anak milenial niku nopo? Nah, HP. Niki jenenge senjata itu sesuatu yang membuat hidup kita tenang dan damai. Nah, nek bocah saiki biasane HP kambi. Sementing anak kuotane, ngaten ya. HP anak kuotane full, apa mani? Wifi. Nah, cocok. Bisa iku senjata utama apa oke? Orang duit pun sementing HP-ne nyala wis ayem tentrem damai. Nah niku. Iku pentingnya kita orang hidup memiliki pegangan, ngaten nggih. Nah niku. Kita dalam kehidupan ini perbanyak syukur tafakur, berpikir, mikir-mikir datang ke mata Gusti Allah, terus diiringi dengan tasyakur, terus dihiasi dengan tadabur. Angen-angen marang ayat-ayatnya, angen-angen marang tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Terus utamanya sing terakhir tingkatan keempat nggih menika diganteni dadi disempurnakan dengan tadabur. Selalu zikir marang Gusti Allah. Nah, niku sing penting. Setiap waktu, setiap saat niku selalu dihiasi dengan zikir kali kali Gusti Allah. Kados wejangane Imam Nawawi sing pertama nggih menika minimal dalam segala hal kita mengucapkan bismillah. Iku wejangan. Wejangan pertama Imam Nawawi
sebagai mantra ya, cara mengumen itu mantra, mantra urip. Nah itu kalimat bismillah sing pertama. Yang kedua kalimat mantra sing utama Imam Nawawi wijang aweh wajangan menoleh hadis sing wingi, hadis sing kemarin kita utarakan kirim meniko hadis tentang menyadarkan bahwasannya segala sesuatu niku mutlak milik Allah. Mutlak milik Allah. Niki memberi kesan, memberi hikmah kepada kita bahwasanya kita niki kita perlu Allah, kita butuh Allah. Di dunia niki kita butuh Allah. Nah, mantra untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar sadar diri butuh Allah niku perbanyak kalimat hamdalah alhamdulillah. Nah, niku mantra sing kedua. Mantra pertama, mantra sang hidup adalah bismillah. Yang kedua adalah alhamdulillah. Nah, saniki lajengaken tekwaosaken wejangane Imam Nawawi teng kitab Nashrul Hibat ben supaya ketemu mantrane juga apa. Nah niku dengan tujuan minimal dengan kalimat dua kalimat kita saged mempraktekkan nggih. Apal hadisnya paham walaupun ora paham tapi ngerti isine terus ada hal yang menunjang untuk ke arah mendekati dawuh hadis menika ngoten nggih. Pertama sudah kalimat bismillah, kedua kalimat alhamdulillah. Ini kalimat kepenak tur pendek, ngaten nggih. Tapi kita yakin bahwasanya dengan kalimat tersebut diiringi tiap hari insya Allah memberikan karomah yang luar biasa, memberikan keberkahan yang luar biasa. Terus kelingan setiap saat misalnya arep dahar pun bisa dipraktekkan setiap satu suapan nasi niku ening kalimat bismillah itu bisa kita lakukan. Sakit itu. Itu yang paling penting. Merkanya dasar daripada rezeki utama yang Gusti Allah, dasar daripada dasar rezeki adalah yang namanya daharan, makanan. Karena hidup kita di dunia ini berawal dari adanya makanan, daharan. Nah niku, sampai dibayangkan kalau kita hidup makan ini wis rodo angel, apalagi kalau sampai nggak ada makanan, itu kita mau beribadah pun susah. Nah, itu pentingnya sebuah arti daharan, arti makanan terus dibarengi dengan kalimat bis. Yakin bisa dipraktekkan itu penak. Satu kekemutan be arep apa nih kan arep nomor nunjuk nyendok terus dalam makanan. Bismillah, itu kepenak. Itu bisa dilakukan. Maksudnya orang ketawam, orang kesuwen itu sakit. Nah, itu sebagai benar-benar dasar kita eling marang Gusti Allah itu berawal dari kita makan, ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi ngendikaken utawa aweh wejangan datang kita sedaya hadis selanjutnya nggih menika maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki dawuh Kanjeng Nabi Imam Nawawi ngendikaken anahu teman sedulur Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi iku cara bocah pondok oleh maknani ya khoslatani Kanjeng Nabi ngendikane kata sengaten khoslatani utawi rong perkara iku la syai' ora ono semiji-wiji afdolu kang luwih utama min huma saking loro-lorone khoslatani al imanu rupane swiji iman billahi kelawan Gusti Allah wan nafu lan aweh manfaat lil muslimina kanggone wong kang padha muslim kabeh. Niku dawuh Kanjeng Nabi ada dua hal, dua perkara yang tidak ada lebih utama daripada dua hal tersebut. Dua perkara, dua harta, dua kekayaan yang lebih utama, tiada yang lebih utama dari dua hal tersebut, yaitu pertama al-imanu billah wa nafmu lil muslimin. Iman kepada Allah dan senantiasa memberi manfaat kepada sesama manusia. Ini erat kaitannya apa namanya hubungan dua garis, garis ke atas terus garis ke mendatar. Jadi dalam bahasa agama disebut hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu tali sing menghubungkan langsung kita dengan Gusti Allah, hablum minannas itu tali hubungan kita dengan manusia sesama muslimin. Ini yang terhubungannya kali yang namanya kita namanya ini bulan Rajab kaitannya dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu menggambarkan dua
hubungan dua garis yang dihubungkan dalam satu waktu, yaitu garis horizontal sesama manusia, terus garis vertikal langsung nyambung datang Gusti Allah. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggambarkan perjalanan horizontal, mendatar. Niku nggih cerminan bahwasanya kita hidup itu harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sesama alam. Nah, dados kula gambar ngaji iku juga artinya iku ngalam nyawiji. Ngaji ngalam nyawiji. Kula ngamaraken atas niku. Nek kuwi pertama ngaji ke ngasar jiwa, ganti kroson atau ati dalane pekerjaan tambah maning ngaji ngalam nyawiji. Niki hubungannya kali hadis menika. La syai afdalu, tiada hal yang lebih utama di dunia kecuali beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama manusia. Nah niku. Terus apa refleksi atau cerminan dari hadis tersebut adalah kita sebagai muslim senantiasa berusaha menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ngaten nggih? Niku judul statusnya begitu, cara baca segi. Memanfaatkan semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk kebaikan, sehingga tidak ada waktu yang berlalu, detik yang berganti kecuali bernilai ibadah dan bernilai amal soleh. Ngaten nggih, paham? Nah, insyaallah nggih. Tidak ada waktu berlalu, tak ada detik yang berganti kecuali bernilai ibadah dan amal soleh. Niku berarti kita seorang muslimin jangan sampai menyia-nyiakan waktu, nggih. Waktu itu penting. Nah, ben supaya waktu ini berharga dan sangat bermakna, itu yang pertama didasari dengan illalladzina amanu, dengan iman yang kokoh, wa amilus sholihat, dan amal soleh, terus disempurnakan dengan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Nah ini penerjemahan daripada surat Wal Nasri. Nah ini nggih. Nah ini penerjemahan surat Wal Nasri begitu. Bagaimana kita menguatkan Allah terus memberi manfaat kepada sesama manusia dengan jalan setiap waktu, setiap kesempatan ada di situ tempat untuk kita beramal baik, beramal solehah, walaupun cuma sekecil apapun. Kayak lagi melangkah teng dalanan, teng jalan, anak waktu, apa anak kerikil, apa anak paku teng dalan, usahakan diangkat, dipikirakan, ngaten nggih. Tujuannya bukan anak sih tiang melampah orang sandalan di dalam kecocok. Itu termasuk kalau dinyati lillahi ta'ala termasuk amal ibadah dan dayakan amal solehah, si bisa menjadi salah satu kita mengintai, ngintip-ngintip, ngintai-ngintai rahmate Gusti Allah. Ala ya Allah bila ini rahimah, ala ya Allah bina roh bila ini rahimah. Niku tujuan utama kita adalah mengintai-ngintai di mana letak rahmate Gusti Allah niku turun. Karena kebahagiaan kita sebagai manusia paling utama adalah mendapat rahmatnya Gusti Allah. Ngaten niku nggih. Niku wejangane Imam Nawawi yang kedua kali ini hadisnya adalah dua perkara yang tak ada lebih berharga lebih baik daripada dua ini, yaitu al-iman billah wan nafmu lil muslimin. Memperkuat iman kepada Gusti Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, kalau kita kata semangatan nggih bagi pengeding-eding terus saling nasihat-menasihati kangge awak pribadi lan muga-muga saged diambil manfaat dumateng kita sedaya doma. Maka tadi kan sangat kula aturaken kadang pati nyuwun pangapunten kula aturaken malih dumateng panjenengan ibu dan bapak. Saking kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.
deres Al-Quran muka-muka jubur kulang akan niatnya pun yang akan soleh ya Allah dan hormat tumatang sedulur-sedulur kalau suhu makin makin selalu keras kurwa bawa kata Allah Ustaman dan dari kurang juga kurang dia kurang kulangkan dengan mos surat ikhlas deh anak-anak kocok-kocok dengan mocok surat ikhlas sa'ara bumi sing bodoh deres Al-Quran ternyata ibu deres menghadiri majlis muka-muka majlis ini kau tidur kulang akan majlis pikir majlis khutbah Al-Quran majlis sholawat majlis rotib dengan mutamatan balasan ibu muka-muka kulang banyak dengan setuju wangsul mundur wangsul saking majlis ini kau dikantuk ampunan sana wassalam Allah SWT ya Allah. شيخنا مربي رحمه يا الله شكرا ما شاء الله أن يعطي الله.